sini diketahui di mana satu kecil dari A, B, C kecil dari 6 atau kecil sama 6. Oke. Dan yang ditanya yaitu menentukan banyaknya fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c yang memiliki dua akar berbeda. Oke, di sini untuk b diperoleh, kita cari dulunya. B-nya sama dengan 1. Lalu 1 kurang 4ac besar dari 0. Sehingga AC-nya kecil dari 1 per 4. Selanjutnya untuk pasangan AC tidak ada yang memenuhi syarat. Sampai ke untuk B sama dengan 2 dan untuk B sama dengan 3. B sama dengan 2, B sama dengan 3, dan B sama dengan 4. B sama dengan 5, B sama dengan 6. Jadi, pasangan yang memenuhi yaitu 42 atau banyak fungsi kuadratnya.